Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bicungke. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dulu nih ya, agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Bicungke Channel. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari cara bagaimana sih cara mendapatkan uang dari Instagram, nah di channel ini akan membahas dari nol dan sampai nanti kita menawarkan rekening ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini teman-teman yang punya Instagram bisa dicek di profil ya. Tahap pertama, sobat viewers bisa langsung klik garis 3 di pojok kanan seperti di video ya. Oke, sobat viewers, ini dashboard tampilan untuk akun profesional ya. Jadi di sini untuk hadiah atau syarat monetisasinya di sini juga sudah bisa, artinya kita bisa sudah mendapatkan uang dari gift hadiah atau reel ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya pembayarannya pun juga sudah saya tautkan ke rekening. Jadi teman-teman nanti bisa dicek bagaimana sih caranya beralih ke akun profesional. Oke, sobat viewers, setelah kita klik garis 3 pojok kanan tadi, kita langsung menuju ke pengaturan dan privasi ya. Dan di sini kita akan coba merubah untuk menjadi akun profesional. Oke, kita cari dulu. Nah, ini udah ketemu sobat viewers, langsung klik aja. Oke, langsung di sini klik lagi aja untuk beralih ke akun profesional. Oke, ini udah masuk, nanti tinggal di next aja ya sobat viewers. Dan di sini teman-teman bisa diisi sebagai apa sih teman-teman nanti berkreasi, apakah sebagai musisi ya, jadi komunitas, atau nanti sobat viewers sebagai kreator digital. Nah, nanti tinggal dipilih aja. Sobat viewers, karena tadi saya pilih digital creator, nah di sini ada pertanyaan lagi, apakah Anda kreator? Makanya di situ saya checklist yang kreator ya sobat viewers. Dan di sini nanti sobat viewers bisa langsung di next aja ya tahapan di sini. Nah, sobat viewers, di sini nanti akan mengisi dari 0 sampai 7 tahapan ya. Jadi di sini nanti sobat viewers bisa diisi sesuai dengan di sini ada nanti pertanyaan-pertanyaannya, tinggal diisi aja. Oke, untuk tampilan dashboard profesionalnya seperti ini ya. Jadi teman-teman, di sini ada berbagai fitur. Jadi fitur tambahan di akun profesional, jadi nanti bisa dicek teman-teman. Di sini jadi ada untuk fitur dan kontrol kreator. Jadi nanti teman-teman bisa coba cek, diklik aja di sini. Nah, ini ada hadiah ya. Jadi nanti kita dapat uang itu bisa dapat dari hadiah atau monetisasi dari sini ya. Jadi teman-teman, untuk hadiah ini udah saya aktifin, dan nanti kita tahap selanjutnya ada dua tahap lagi. Sobat viewers, kalau pendapatan dari Instagram ini minimal $25 itu udah bisa dicairin ya. Jadi kalau di YouTube itu minimal $100, dan tanggal cairnya setiap tanggal 21 setiap bulannya sobat viewers. Sobat viewers, langkah selanjutnya adalah untuk menautkan nomor rekening kita ya. Sobat viewers, di sini kita diminta untuk input sweet code ya. Jadi di mana kita mendapatkan? Nah, teman-teman bisa cek di Google ya. Jadi kalau di sini saya pakai Bank BCA, di sini juga bisa langsung dilacak aja. Dan di sini sweet code-nya. Dan ini harus diinput ya sobat viewers, karena untuk transaksi luar negeri ya. Oke, sobat viewers, tahap yang keempat adalah kita setting pajak ya.
karena kita berkreasi dan ini provider untuk Instagram adalah produk dari Amerika, kita juga harus mematuhin untuk pajak yang ada di negara sana ya. Sobat viewers, setelah semua selesai di input itu bisa langsung di klik submit ya. Kita langsung kirim aja dan hasil akhirnya nanti reportnya langsung automatic ya. Ini langsung komplit. Jadi nanti kita bisa langsung berkreasi ya sobat viewers untuk mendapatkan gaji dari Instagram. Cukup sekian tutorial dari Bijongke Channel. Jika video ini bermanfaat jangan lupa klik subscribe-nya ya, agar lebih semangat lagi dalam membuat konten. Dan selamat mencoba dan selamat berkreasi untuk mendapatkan pendapatan dari Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.